masuk kerana dikawal ketat oleh para malaikat. Lalu sahabat Nabi tanya, ayu ta'am yajri zalika bizaman ya Rasulullah, makanan apakah Allah Ta'ala buat untuk orang mukmin pada zaman tersebut ya Rasulullah? Makanan bergapa? Dah makanan semua duduk di dajah belakang, nak makan bergapa orang mukmin tiga tu? Jawabnya Nabi, at-tahlil wa takbir wa tasbih wa tahmid yajri zalika bita'am. Makanan ketika tunya ialah tahlil. Tahlil ni apa tahlil? Halala yuhallilu tahlilan ay qala la ilaha illallah. Itu tahlil. Mak tu belak kalau kata tahlil bid'ah, ya belak. La ilaha illallah bid'ah, kok mana? Dak sini. Nabi kok mari bawa la ilaha illallah bid'ah, kok mana? Ya kata bid'ah tu kalau buat lepas orang mati. Oh, lagu tu eh. Jadi kalau orang mati tak boleh la ilaha illallah ke mana? Nah. Ha, tu karuk-maruk belakang tu. Nah. La ilaha illallah tu Nabi lah bawa tahlil. Jadi nanti akhir zaman bila dajjal pergi, orang panggil esek makanan ni duduk di tangan dajjal belakang. Tiketunya makanan untuk orang mukmin tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sedawang kenyir eh. Tu tengok. Bagi orang mengaji ilmu usuluddin, ilmu tauhid, ilmu akidah, bila baca hadis-hadis serupa ni, seperti ni, tak ada rasa pelik ke apa. Kenapa? Kerana perkara tu harus pada akal. Bukan mustahil pada akal, tidak. Harus pada akal. Walau mustahil pada adab. Pada adab ni mustahil eh. Tak ada lagi setakat ni kita pergi jamuan tahlil ke orang ajak tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, kakak 100 keliling. Lepas tu pakai senyap. Mana tu rumah tak ada nasi kabur apa. Kenyal tu, la ilaha illallah wa ala tu ni. Hai tak ada lagi lah pada adanya tu rumah hakak lah nasi biryani ko, ni. Nasi kabu ko, nasi dagang ko, nasi apa tak kira lah. Asal tetamu ni makan. Bo sudah makan 2-3 talak, sedawa. Kok sedawa tu bukan sedawa la ilaha illallah tu. Sedawa sebab naik ke darah makan nasi kabu, nasi biryani, nasi ayam kambing ni. Nah, di rumah orang buat tahlil. Nah. Tu hak adanya. Tapi nanti Allah Ta'ala buat perkara yang menyalahi adab. Mana? Subhanallah, subhanallah. Kenyang gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kenyang gitu. Nah? Tu tengok. Nak dapat benda lagu tu, tak dapat kalau tidak istiqamah. Nah? Tu. Ni, jangan kata nak alhamdulillah, subhanallah. Sebut pun tak betul ada setengah-setengah. Ada tu ni. Nak cepat sangat ke mana tak tahu. Na ilaha illallah rabbana subhanallah. So ya betul berarti 11 11 11 11 11 11 sebelum. Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Kebak 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 kebak. Ha. Siaplah gitu dia ni. Wajibut tajwid li kulli dzikrin. Wajib juga kena sebut betul. Tajwid maknanya sebut betul. Riayati mafarijil huruf. Meraihkan tempat keluar huruf. Bagi tiap-tiap zikir, zikir pun nak sebut betul. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nak cepat tak apa, biar betul. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Tak apa. Bukan duk suruh nasyid. Subhanallah, subhanallah. Tak, lambat sangat lah kata dia ni. Tak apa nak cepat, biar betul. Dengan kita istiqamah, mulazamah buat gitu, mudah-mudahannya apa Imam Ghazali sebut? Mana? Wahalla dan memanis Allah Ta'ala yang kita puji, yang Imam Ghazali puji itu ialah Tuhan yang memaniskan al-sinatal mu'minina, akan segala lidah-lidah orang mukmin, memanih-memanih bidzikri, dengan zikrullah. Nah, tu lagu mana tak tahu manih ni dah. Manih ni manih tak serupa dengan manih gula, tak serupa dengan manih manisnya, tak serupa dengan manis buah moktel, buah jambu, buah durian ke berapa, tak sama. Lagu mana manis ni tak reti nak royak. Kena pakai usaha biar dapat rasa juga. Nah. Sama telah zik apa buah durian, buah manis, manis, manis gula pun kita tak boleh nak cerita. Tak boleh nak hurai pada orang lagu mana manis tu. Melainkan orang tu sendiri kena tak lidah dia. Pak ke, lagu ni manisnya. Beza dengan manis, manis, contoh. Itu lagu tu. Sama lah. Lagu mana manis zikrullah? Ambo tak manis pun. Tak ada pasal gapo, pahit lepas mulut dak tu. Tu. Manis ni manis maknawi, nah. Manis maknawi. Hanya orang yang merasai dia dapat tahu, mengerti, mengecapi, merasai, nah. Tu malam yazuk
lam yadri. Siapa yang tidak mengecapi, maka dia tidak akan mengerti. Baik. Wajalla khawatirul arifina bil fikri. Sambung lagi. Alhamdulillahillazi, bermula segala puji itu hak Allah Taala belaka. Allah Taala ni allazi jalla khawatirul arifina bil fikri. Allah Taala ni ialah Tuhan yang menyatakan, menjelaskan. Ataupun hak terjemahan dalam kitab buku kita tu kata menjernih boleh ke? Wajalla menyatakan, menzahirkan khawatirul arifi akan segala lintasan-lintasan hati bagi orang arif. Bagi segala orang arif. Orang arif ni makna orang yang mengenal Allah Taala, akan sebagai kenal yang meliputi haibah di batin hati dia. Itu dia panggil orang arif billah. Dia kerana makrifah ni ada dua. Satunya makrifah ammah, makrifat secara umum, kenal Allah Taala secara umum. Hak tu fardhu ain. Mananya pengajian dalam kitab-kitab sifat 20 usuluddin, kitab ilmu akidah, ilmu tauhid, kenal sifat Tuhan. Allah mesti ada, tidak ada Allah tentu tidak, dalilnya baharu alam ini, Allah mesti sedia, baharu dia tentu tidak, dalilnya baharu alam ini, Allah mesti kekal. Binasa Allah tentu tidak, dalilnya alam ni berapa gi siapa khamsina aqidatan wa yajibu ala kulli mukallafin ay ya'rifa khamsina aqidatan. Tu disebutlah kita kifayatul awam bima yajibu alaihim min ilmil kalam. Kitab hak dikarang oleh Syekh Muhammad Al-Fadhali, guru bagi Syekh Ibrahim Al-Bayjuri, Syekhul Azhar. Apa wajib atas tiap-tiap mukallaf? Wajib itu makna fardu ain, talabul fi'li talaban jaziman. Tuntuk, syarat tuntuk kita buat sebagai tuntuk yang putuh. Macam yang ngorek tadi lah. Tak boleh, saya tak minat semua yang ngorek. Insya je saya minat. Dia tak kira minat tak minat ke ni. Kata ni, mesti putuh. Ngorek, insya, subuh, zuhur, asar, wajib fardu ain. Itu. Awak asmaya, saya ngorek kurang sikit. Kalau insya, insya Allah lah berakhir lah juga. Subuh lagi tak berakhir. Kata ni, zuhur, asar, boleh lah sikit-sikit. Mana boleh itu? Bagai fardu ain tu. Sama ke? Ngaji ilmu tauhid, makrifah ammah, fardu ainin. Tak boleh kata, saya tak minat ni. Saya ke engineering je. Saya tak boleh. Dia doktor ke, engineering ke, juruku bahar ke, siapa ke dia, hijau bagaimana, nego businessman ke, siapa tak kira. Hak ni wajib fardu ain. Sekira-kiranya Tuhan janji, pahala kalau kita buat. Yusabu ala fi'lihi, wa yu'aqabu ala tarkihi. Dijanji pahala kerana kita buat, dijanji seksa kerana kita tak buat. Itu. Hak tu orang panggil makrifah ammah. Apa? Ya ayya'rifa khamsina aqidatan, oleh bahawa mengenalah ia tiap-tiap mukallah tu 50 simpulan bagi iman. Aqaidil iman, dia bagi simpulan bagi iman. Iman ni makna percaya. Patut percaya kita tu kita kena sipu. Sipu wi kemah, jangan sipu hak boleh buka pula jangan. Sipu kemah, sipu mati. Siapa bila? Siapa mati? Gitu. Ada Allah, kita percaya tak? Percaya. Percaya lagu mana? Percaya mesti sungguh ada Allah. Betul gitu. Tak ada Allah, tentu tidak. Tak terima dengan akal kita, tentu tidak ada Allah. Itu. Itu orang panggil makrifat. Ulama kita duk susun sifat 20 tu kan. Wi ngaji wi kemah. Kerana kita nak mati hak tu, hak soalan mula-mula ditanya dalam kubur tu. Tu penyakit-penyakit gapo hak kita hadap di dunia ni hilang dengan sebab mati ya. Sakit jantung ke, apa darah tinggi ke, kencing manis ke, gapo mati, habis mati, tak ada lah penyakit tu. Berbangun di alam barzakh dalam kubur bukan nak tanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Tak lewat lolok batuk dah. Batuk ada awan lambat jawab. Ambo sakit jantung sikit naik kereta ni. Kita mati tu. Hai tak boleh. Tak ada dah penyakit tu. Penyakit ada ni penyakit maknawi mana? Penyakit syirik, penyakit tu nifak, penyakit kufur, penyakit tu penyakit riak, wujud tu maknawi. Jadi kalau tak kenal Tuhan, tak kenal hukum sifat Tuhan, itu mana tak kenal Tuhan. Dah. Jadi orang-orang tutup guru ni dia kecek rekah.
kenal Tuhan, kenal Tuhan, kenal aku mana? Bukan kenal zat sifat Tuhan, kenal hukum sifat Tuhan, hukum ketuhanan, ha gitu. Nah, tu sebab tu kala Sayyidina Ali awwaluddin ma'rifatullah. Apa makna awwaluddin ma'rifatullah? Al-muhim fid-din, yang paling penting sekali dalam agama. Itu makna. Awal tu bukan hak mula-mula dah. Karena dalam agama ni tak ada hak mana dulu, hak mana kedia, semuanya penting belaka. Semaya penting, puasa penting, zakat penting, tutup aurat penting. Semua penting. Tapi semuanya kita buat kerana siapa? Lillahi ta'ala. Ha, kalau gitu, kena Tuhan itulah hak paling penting daripada segala hak penting-penting. Penting belaka. Ha, kena faham lagu tu. Jangan nak faham awaluddin, hak mula-mula sekali kena kena Tuhan dulu. Jadi kalau tak kena Tuhan, tak sah maya, tak apa kata ni. Ha, tu ada dia mau duk pitenah. Orang mengaji sifat 20 ni tak semaya apa. Dia tanya makcik apa tak semaya. Eh makcik tak habis lagi kena Tuhan. Awaluddin ma'rifatullah kata ni. Makcik mana tak tahu orang tu duk cerita lagu tu kata ni. Tak ada. Kalau ada orang mengajar lagu tu, cek sesak. Tak betul lah. Kenapa? Karena ulama tak ada sorang pun syarah lagu tu. Awaluddin ma'rifatullah ay al-muhim fi amriddin, yang paling penting dalam hijau agama. Semua penting, hak paling penting sekali. Ma'rifatu bi ahkamil uluhiyati wa ahkami sifatil uluhiyah. Kena hukum ketuhanannya Allah dan hukum sifat ketuhanannya Allah. Hukum ketuhanan mana? Yakni tiap-tiap zat yang nak mengaku kata diri dia Tuhan, mesti dia tu tak berajak gapo-gapo selain daripada dia, semua tak boleh lepas dengan dia. Ha, itu. Ah, tu logat Kelantan sebut. Nah. Kalau hak dalam Arab sebutnya, kalau hak bahasa Kuala Lumpur ni, terkaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya dan berhajat oleh tiap-tiap barang yang lainnya kepadanya, itu bahasa Kuala Lumpur dalam kitab. Tu. Hak Arabnya kata al-istighna'u an kulli ma siwahu waliftiqaru kulli ma siwahu ilaihi. Ha, itu. Ulama ambil mana tu? Ambil dipaham ayat Quran Tuhan Allah kata, Allah Taala kata ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ha, itu. Hei manusia, kalian semua fuqara, fakir. Apa makna? Tak boleh lepas dengan Allah Taala. Nak mengatuk berajak ke Tuhan. Nak ketung berajak ke Tuhan. Kalau Tuhan tak peluluh ketung, kembung perut kita duk gitu. Nah, angin kembung macam ni. Ha. Nak gapo? Nak mengatur, nak tidur, nak cerah mata, nak segar tubuh, nak berjalan, nak diam, nak bercakap, semuanya tak boleh lepas dengan Allah. Allah huwal ghaniyyul hamid. Dia tak berajak gapo-gapo kamu. Nah, jika kata kita duk semaya bay puasa roho, gapo taat ke dia, nak gagah dia, oh, menelan dia dah. Nah, kalau kapir sebutir bumi ni, semua makhluk Tuhan manusia ni kapir habis licin pun, Allah tetap tu Tuhan. Tak guess, tak kesok, tak kurang sedikit pun ketuhanan Allah Taala tu. Ha gitu. Jadi jangan dok angkat kata kita duk semaya ban we jadi gagah dia dah. Nah, manfaatnya kembali kepada kita sendiri. Tuhan tak ambil manfaat dalam tiap perintah dia. Itu dipanggil hukum ketuhanan. Pas kenapa kau kita kata Tuhan tu mesti dia tak berajak apa-apa mengelai tak lepas dengan dia? Hukum ketuhanannya seperti itu. Keluarlah sifat 20. 20 yang wajib kita i'tikad dengan wujub. 20 yang mustahil wajib kita i'tikad dengan istihalah. Nah, serta dengan dalil bagi tiap-tiap satunya, serta pula tahu kala yang haruf pada hak kudrat Allah Taala. Nah, itu dalam perbahasa sifat 20. Kemah tu orang panggil kita tu kenal Tuhan dengan makrifat ammah. Nah, duk bukulah akidah mak pacak. Lebih lagi pada tu, ha, hak ni dia panggil makrifah khasah. Ha, mana? Orang yang arif billah, orang yang mengenal Allah Taala dengan secara khusus. Lagu mana? Kenal Tuhan secara khusus. Yakni kenal dia tu tidak sebatas pegangnya. Nah, bahkan merasai kewujudan Allah Taala. Ha, itu. Macam kita eh. Contoh ni, contoh beza orang rasa dengan orang pegang. Iktikad saja. Bawa kereta cung-cung-cung-cung, degung. Ada pakcik langgar kereta kita kat belakang. Ah, lagu mana? Kalau orang tu jenis makrifat amat saja tu, kong. Ha, mana pakcik? Mata tengok mana? Ha.
Tak nampak kereta kita besar rajah kita semua ni. Nah. Tu tengok marah kata. Nah. Pak cik kata sabar weh. Nah, Tuhan belaka ni tak gedenya. Ah iyalah, Tuhan belaka kereta hangpa siapa nak ganti. Ah, makna iya tu yang mengaku Tuhan belaka. Ah, mau ada lagi akidah tu. Ni. Ha, tapi gak dak sabar tapi. Nah, tu tidak radhi tu billahi rabbah. Kalau orang fa'arif billah dak gitu eh. Oh, tak ada marah dia. Itu orang kereta dekat senyum tengok. Oh, apa? Semuanya ma raaitu syai'an illa wa raaitu Allah fi. Hantu kita pun ada kecek ni, tak leh jangan duk uji lagu tu. Tidak melihat olehku dengan mata kepalaku akan sesuatu illa melainkan wa raaitu Allah fihi, melainkan mata hatiku nampak perbuatan Allah pada sesuatu tersebut. Atau tauhid af'al. Oh, Tuhanlah kau. Jadi di dia puji maki sama. Macam itu. Kayak kita lain, kayak orang puji gak, luah lu baidung ngak sengeh, poker busuk gitu dak tadi. Ngak luah lu. Kalau orang maki gak, wah, sepik lu baidung ngak, beku ni nak marah. Dak tadi. Hati kita ke beza. Tak ada beza di dianya emas dengan arang. Nah, tak ada beza emas dengan arang, puji dengan maki. Nah. Ha, orang kaya orang miskin sama. Kenapa? Mata kepala dia tu memandang makhluk tapi hatinya musyahadah perbuatan Allah. Ini orang panggil arif. Ini maknanya. Jadi Allah Taala ni Tuhan yang menyatakan jalla khawatiral arifin. Allah ni Tuhan yang menyatakan lintasan-lintasan hati segala orang yang arif billah bil fikri, dengan tafakur, dengan mikir. Ah, tu besar tu. Nah, tafakkaru sa'ah khairu min ibadati alpisanah. Nah, tafakkur, mana fikir sejenak, itu lebih baik daripada ibadat sunat 1000 tahun. Ha? Dengan tak mikir gapo satu pun tentang kekuasaan Allah, tentang Allah Ta'ala, tentang sifat-sifat Allah. Semayah kok sunat banyak, berasak berapi dahi tapi hati dia kosong daripada tafakkur pada Allah Ta'ala. Tafakkur pada Allah Ta'ala bukan tafakkur zat sifat dah. Tafakkur pada makhluk kejadian lain. Tafakkaru fi khalqillah. Tafakkur kamu, berfikir olehmu pada makhluk kejadian yang dibuat oleh Allah Ta'ala ni. Wala tatafakkaru fi zatih. Jangan kamu tu berfikir pada zat Allah Ta'ala, jangan. Nah, kenapa? La tuhitu bihil fikrah. Tidak dapat meliputi pada pemikiran kita zat sifat-sifat Allah Ta'ala. Nah, tuh. Lagi pula kalau kita pergi teruk juga, pergi juga, lajak juga, melampau juga, berfikir zat Allah Ta'ala di mana ni. Ah, fatuh liku, binasa agama kita. Jadi rosak. Nah, tu kadang-kadangnya jadi bawa i'tikad perkara yang sesat, bukan kufur. Mana? I'tikad Tuhan di atas langit. I'tikad Tuhan duduk di atas kerusi. I'tikad Tuhan duduk dalam tubuh-tubuh manusia. Nah, hulul menyerap masuk dalam sekalian makhluk. Makhluk ni ialah Tuhan, Tuhan tu ialah makhluk. Ha, siap eh? Ataupun dia menyatu dengan Tuhan, orang panggil ittihad. Nah, itu. Semua tu karuk-karuk maruk belaka. Nah, itu ni. Ha, tu kerana i'tikad tidak betul. Wa harasa sawadal ibadi anil fasadi. Lagi. Apa anjir dia punya khutbah ni? Bila nak masuk ngaji tak tahu. Alhamdulillahillazi atah berkata as'adalah lagi ni. Alhamdulillahillazi, segala puji tu hak Allah Taala belaka. Allah tu siapa? Allazi ilah Tuhan yang harasa sawadal ibadi anil fasadi. Allah Ta'ala ialah Tuhan yang menjaga sawad ala ibad. Sawad dengan makna jami'ahum wa'amatahu. Makna sekalian mereka itu hamba-hamba. Nah, semua sekalinya hamba-hamba Allah itu Allah Ta'ala jaga. Anil fasad, daripada kerosakan. Itu. Tapi katanya... almarhum tu guru ambo, almarhum tuan guru Haji Abdul Hamid bin Haji Saleh rahimahullahu taala wa qaddasallahu sirrahu, orang panggil dia Pak Suhamid Gunung.
Dia kata tiap-tiap dalam kitab-kitab tasawuf bila sebut hamba di sini, walaupun guna dengan sirah jamik sekalian, tapi yang dikehendaki itu ialah hamba yang khusus. Hamba yang khusus, nah, bukan hamba yang umum. Kita semua ni hamba Allah Ta'ala belaka ni, ni. Semua hamba Allah Ta'ala. Ahlong, ahceng, lenglong, tenglong, semua hamba Tuhan belaka. Jokbuh, Obama, kebgapo, Bill Clinton, kebgapo nama tak kira. Semua hamba Tuhan belaka. Tak ada siapa dia kata hamba orang lah. Nah, kita pun mengaku kata dengan lidah kita, kita tu hamba Allah Ta'ala. Tapi betul ke tak Tuhan mengaku kita tu hamba dia? Ha, gitu lah. Jadi hamba ni ada hamba yang khusus. Mana? Orang yang paling diwartakan oleh Allah Ta'ala dengan maqam ubudiyah ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam adu. Tuhannya sebut Nabi Muhammad ni hamba. Itulah maqam kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah Ta'ala. Apa? Bila seorang itu diakui oleh Allah Ta'ala sebagai hamba. Hamba tu harus nanti. Maka sebab tu kita buat ibadat. Di dalam batin ibadat tu kena ada ubudiyah. Batin bagi ubudiyah, ubudah. Itu tinggi lagi. Jadi kita duduk semayang tu. Ibadat. Zahir ibadat. Rokok, sujud. Nah, tanda kata kita ni tunai perintah Allah Ta'ala. Apa benar dalam ibadat kita tu ada sifat hamba, ubudiyah? Nah, setengah-setengah orangnya semayah kat takbir Allahu Akbar, mulut duk pupak-pupak-pupak, duk sebut nama Tuhan. Hati dianya lara, pak ke mana hala tak tahu. Nah, hati dianya apa? Semayah kan orang tu, semayah kan orang ni, semayah nak tunjuk ke orang tu orang ni. Jadi artinya dia zahir saja menegakkan ibadat, batinnya tidak ada ubudiyah. Tu. Jadi kalau orang tu semayah, kenapa? Nak pada syurga balasan baik Allah Ta'ala. Tak ambuh pada neraka balasan buruk Allah Ta'ala. Itu dia panggil hamba. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddi. Tidak diperintah mereka itu hamba ibadat pada Allah, melainkan ikhlas mukhlisi. Ikhlas mukhlisin itu wajib. Nah, kita semaya ni kenapa nak pahala? Tak ambuh takut ke neraka. Itu wajib. Nah, tinggi lagi daripada ikhlas mukhlisin, ikhlas mukhlasi. Ha itu. Ikhlas mukhlasi inilah orang panggil. Hak syaitan kata apa? Rabbi izzati qala rabbi izzati kala ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ha itu mukhlasi. Katanya iblis, demi Tuhan, demi keagungan engkau hei Tuhan, pasti aku akan menyesat ke semua cucu cici zuriat anak Adam. La'uwiyannahum ajma'in. Semua. Aku akan melara ke semua sekali. Zuriat anak Adam. Illa, melainkan aku tak boleh nak melara, nak menyesat. Ibadaka, hamba-hamba engkau. Minhum, daripada mereka itu hamba engkau. Mukhlasi. Mung yang pelicing hati dia. Itu dia panggil ubudah. Oh, tinggi tu. Dalam ubudiyah tu ada ubud. Hamba semati. Tu ungkapan apa tu? Dulu gegek dulu kan ingat tak? Ilahilah stulil firdausi ahla tu. Nah, ada yang mau komen kata apa ni sesak ni. Hei Tuhan, aku tak aku tak layak masuk surga firdausmu, tapi aku nak tak sanggup bakar api dengan kamu. Oh, kata ni Mu'tazilah ni. Ya. Apa? Surga tak segi, neraka pun tak segi. Lepas tu manzilatun baina manzilatain ni, duk tengah dia kata di antara dua tempat. Dia tak faham, tu bukan akidah. Itu orang panggil kalam syair, kalam orang-orang yang mabuk cinta, mabuk rindu dengan Tuhan. Pun nyanyi lagulah dah. Barat tak logik lagu dengan pelotok lagu tu. Keunggulan cinta dari sinar mata yang bergelora, ada gelora gapo mata. Nah, ada sinar gapo mata tepek gawe gitu. Nyedek sini. Gloro gapo? Nah, tapi tu kalam orang mabuk rindu, mabuk cinta. Lagu itulah kalam orang sufi. Orang sufi tu kalam dia lagu tu. Jadi jangan kita hukum dengan ilmu akidah. Ilmu akidah Mu'tazilah memang. Nah, akhirat kelak ada tiga tempat. Syurga, neraka, apa?
manzilatun baina manzilataini, satu tempat di antara dua tempat. Bukan orang sufi maksud tu. Orang sufi maksud kata apa? Nak aku amat ibadat bukan kerana nak ke syurga, tomok ke syurgamu. Dah bukan kerana takut dengan kamu, tapi kerana kanamu liuridu na wajaha. Itu. Kan dalam Quran sebut wasbir nafsaka ma'alladhina yada'una rabbahum bilghadati wal'ashiyyi yuriduna wajaha. Sobarlah olehmu bersama dengan orang yang menyeru manusia kepada Allah semata-mata kerana zat Allah, tidak kerana lain. Ah tu kita kata tidak banyak kerana nak nak ustaz. Kenapa kalau mengajar ke surah ke masjid? Kerana kerana salah kau kata ni. Ah tu kalau tebak kau dia nak kuat mengajar kata ni. Kalau nipih dia nak berhenti mengajar dah. Kalau salah tak beres, bulan depan cuti dah. Ha, tengok. Ni. Ada tujuan lain. Nah, tujuan tu gharak dunia hak paling hina lah. Dunia daniyah. Nah, hina. Nah, tinggi lagi pada tu. Ha, iaitu mengajar nak apa? Pahala Allah Taala. Nah, ha, tu tanggungjawab sebagai orang ada ilmu menyebarkan ilmu. Ha, itu. Nak laginya kerana nak redha Allah Taala semata-mata. Oh, tu tinggi. Ubudah. Jadi orang ni lah orang panggil arif billah. Orang yang ha, hamba-hamba yang khusus. Hamba khusus lagu ni lah Tuhan kata kau syaitan iblis kata. Ha? Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Inna ibadi, sesungguhnya hamba-hambaku. Hamba-hamba mana? Kita. Hei, dak lolah lah. Nah? Hamba-hamba hak khusus tak ada. Laisa laka alaihim sultan, tidak ada. Nah, bagi engkau hei iblis mudarat atas mereka itu hamba-hamba yang khusus, hamba-hamba aku yang khusus tadi itu. Nah, tidak ada apa sultan kekuasaan, mu tak akan mampu nawak khianat, nawak khianat dan sebagainya. Nak hasut kau. Kita jangan kata setan. Diri kita sendiri belum belotek dah, nafsu kita sendiri. Nah, jangan kata setan. Setan itu bukannya hak jahat sekali. Setel tu tukar tiup je. Ni. Ah tukar perangai, tukar kipas. Kau jahat sungguh-sungguhnya ialah diri kita sendiri. Tawaqqa nafsaka la ta'man ghawa ilaha. Jaga olehmu nafsumu. Nah, jangan kamu berasa aman dengan tipu dayanya nafsu. Kenapa? Li'anna nafsal insan, karena sesungguhnya nafsu seorang manusia. Ambo ni manusia. Nafsu hamba seorang ni akhbathu wa asyarru min sab'ina syaitana, lebih keji, lebih jahat daripada 70 ekor syaitan lagi. Nampak ya subah sanggup panggil kau gapo ni, nafsu hak ada dalam tubuh ni lebih jahat daripada 70,000 ekor syaitan lagi. Ha, 7,000 ekor syaitan, bukan 70,000, 7 sab'ina syaitana, eh? Apa ha, tu lebih daripada 70 ekor syaitan lagi. Ha, itu 70 ekor syaitan tu jahat ambo lagi. Ha tu. Something tak somethingnya nak sia dia ni. Ha tu tengok. Ha dia sungguh. Nah sebab itulah tak ada sejarah makhluk Tuhan hak mengaku Tuhan ni tak ada melainkan nasia. Jin, siapa jahat kali? Iblis. Iblis tak mengaku Tuhan, tak mengaku. Jahat dah iblis itu. Nah, tapi pernah ada rakaman iblis mengaku Tuhan? Tak ada. Iblis kata khalaqtani mu wa aku. Ha, dia kata Tuhan tu khaliq, dia tu makhluk. Tapi sejarah manusia ramai mana? Perang, Namrud, Qarun, nih kaki dajjal pun ana rabbukum, ngaku Tuhan. Itu. Nah itu ni, itu tu tu nak kata nafsu kita nasi itu sudah rasa jauh sangat lah. Maknanya kita dengan setan tu jahat kita lagi lebih pada 70 ekor setan. Itu. Jadi hamba di sini makna hamba yang khusus. Wa harasa sawadal ibadi. Allah Taala ni Tuhan yang menjaga sekalian hamba-hamba Allah yang khusus. Yani aulia illah anil fasadi, daripada rosak. Ah tu dipanggil mahfuz. Para wali itu dipanggil mahfuz, bukan maksum, mahfuz. Beza mahfuz dengan maksum, apa beza? Maksum ni maknanya tak buat dosa. Nah, ah tu mustahil ha? Pada akal dan pada adab mereka buat dosa. Ini Tuhan pelihara sungguh. Kalau ada berlaku orang panggil macam cerita-cerita Nabi tu, Nabi ni nampak macam buat kesalahan, itu bukan
kesalahan seperti kita. Hasanatil abrar sayyiatil muqarrabin. Itu kemah dalam ilmu tauhid tu. Nah, basic tentu fadhlan. Adapun mahfuz artinya Allah Taala jaga, jaga. Serta berlaku para auliya wali ini melakukan kesalahan. Berlaku wali zina, wali curi, wali ada berlaku. Tapi segera bertaubat, selalu bertaubat. Ha itu. Ha tu. Man apa? Dalam hadis sebut tu. Kaman la zambalahu. Nah, dalam hadis sebut dia ni. Siapa dia yang bertaubat daripada dosa? Nah, maka seperti mereka yang tidak punya dosa. Ke kita ke bila ada dosa ke? Eh, kecil ni. Nah, kek buat pula apa? Ha, ataupun buat dosa besar apa tu? Tak apalah, semula taubat. Panjang lagi rasa umur ni. Ha, kita lagu tu. Nah, orang wali tak pak jatuh dosa taubat selalu. Nah, nangis-nangis dengan Tuhan sungguh. Ha, tu. Orang panggil mahfuz. Kenapa? Bukan mana mereka ni tak buat salah langsung dah. Mereka buat dosa, mereka manusia biasa kan. Tapi mereka mahfuz. Apa? Dipelihara Allah daripada kerosakan. Ha, itu dah. Wa habasa muradaz zuhadi 'ala sadadi. Imam Ghazali puji Allah Taala lagi, Allah Taala Tuhan yang menghabas, mana menahan, memenjarakan. Itu makna habas. Memenjara, Tuhan yang telah memenjarakan atau menahankan. Muradaz zuhadi akan tujuan-tujuan orang yang zuhud. Ha? Maksud-maksud orang-orang yang zuhud. Apa makna orang zuhud? Orang yang dunia dia tu duk tapak kaki, duk tapak tangan dia. Tidak buhlah hati, itu makna orang zuhud. Bukan zuhud ni pakai piyah cari, baju cari, piyah serubah petik sawah busuk banget. Itu bukan zuhud, tu ngotor dia panggil. Atau zuhudnya lah piyah, kita lengik, ni. Petik sawah. Nah, bang busuk banget. Oh, tu ngotor dia panggil bukan zuhud dah. Zuhud ni sifat hati. Nah, sifat hati. Ah, tu apa? Orang yang zuhud dipanggil zahid. Orang yang apa hati dia tu tidak ada dunia memeluknya. Nah, walaupun dunia itu ada dalam kepunyaan tangan dia. Tengok macam para-para sahabat kan. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman lebih-lebih laginya. Ha? Mereka ni orang kaya-kaya. Tapi dunia ni duk tapak kaki, duk tapak tangan. Nah, tak ada berasa saya apa. Nah, tu. Bila Nabi kata Tuhan kata, "Anfik yumfaqu 'alaika." Allah Ta'ala firman dalam hadis kudusi. Nah, riwayat Bukhari Muslim. Tuhan kata wan dalam hadis kudusi, "Anfik, infak olehmu, yumfaqu 'alaika." Allah akan infak pada kamu. Beru selalu dah sahabat. Beru. Tak fikir apa dah. Ah, tu. Kan kita, kan dak gitu. Kita kan. Kita ni banyak teori lain daripada teori hak Tuhan, ha? Ajaran Tuhan, eh. Ha, tu teori manusianya kan. Kalau mu nak kaya, mu nak senang, menabunglah, sipailah, kedekuklah, kikirlah. Nah, nescaya kamu kaya. Tengok. Enggak menabung gitu kak. Nah, beribu-ribu bulan-bulan sipai. Idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimu. Poh, mampu keras itu. Boleh sesing pun ke dia. Boleh ke anak cucu cicit dia. Nah, pas masa duk nabung tu, oh hijau bukan main. Bersising lengan, bercawak kota. Tak ada nak cara anak bini ni. Ugamu lagu mana dah tu ni. Oh, kan anak dia tak reti ugamu berapa. Tu saka kan anak, anak joli. Nah, anak enjoy. Ho, mampu repot aku pada muka. Aku kaya lah ni dah tu ni. Ha. Kelagu tu kita nak. Islam tak gitu. Wa ma anfaqtum min khairin fa huwa yukhlifu. Apa yang mu impak mu wakah mu sedekah daripada hak baik-baik, maka Tuhan ganti. Nah, gitu. Nak kaya mu kena sedekah. Nah, nak jutawe mu kena infak, hak pelik. Nak kaya kena waktu baik. Hak tu Islam. Hak nasianya nak kaya sipel. Ha kan pelik dah tu. Nah tu ni. Ha tu balik. Ha. Pak kita pun infak juga cuma kan bukan min khairin. Nah. Ingat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhib.
ribu. Tak mencapai kebaikan yang membuat tu tak akan dikatakan buat baik. Sehingga mu infak benda yang mu suka. Kita pergi kedai rucik beli barang. Sukakah kita kalau orang nyucu, baki duit, seriak, koyok. Nah, lepas tu blender pula tu. Letak mana? Tahu letak celah tiuk dia. Tak tahu. Nak itu ni. Maka jangan kita sedekah ke masjid duit lagu tu. Nyanyo kau orang masjid nak kutip pula. Wui hok molek sikit gak. Hok baru tu big bang tu hok kerah kejong itu ni. Oh, tu ni dok hok lipat boh lah sarung coli mana hok tu big. Nak pak baru boh Allah. Dak itu ni. Oh jangan. Wui hok molek hok comel sikit. Biar tak banyak tak apa. Sia tak apa. Yang penting ikhlas. Ha itu. Yang penting ikhlas. Nah. Tu. Jadi orang zuhud tu maknanya hati dia tu tak sibuk dengan dunia . Hati dia tu tak sibuk dengan dia. Walaupun dunia tu ada pada diri dia, ada kaya dia. Nah, tapi hati dia tu tak sayang ke dunia. Ha ni orang zuhud. Orang mari rumah dia bawa arang, diletak di sultak tangga apa? Tangga rumah. Orang buat mari seguni pula emah, letak tangga rumah. Oh, sama di dia we. Arang dengan emah tu lebih kurang. Tahik dengan baju dengan duit-duit ni sama bagi dia. Kayak kita tak sama ke. Okay? Orang mari seguning tahik baju tu. Gapo tu? Tahik baju. Untuk itu. Nah, orang mari seguning duit. Gapo tu? Duit ni ustaz. Heh? Yo ko. Lain kata. Masuk-masuk nyak-nyak yang aku tahu. Tutup nyela semua. Gapo? Lain itu. Tu orang tak zuhud dia bagi. Nah. Orang tak zuhud. Baik, habis. Jadi Allah Ta'ala yang menahankan tujuan-tujuan orang zahid, orang zuhud ni ala sadadi, di atas kebenaran. Ha, tengok. Nah, kalau dalam kitab kita tu anis sadadi, hak lebih orang panggil lebih, orang panggil kena sikitnya ala sadadi, di atas kebenaran dah. Dalam kitabnya tulis wahabasa muradaz zuhadi anis sadadi, betul tak? Ha, hak moleknya ala sadadi. Atah kebenaran, ada atah betul, ha? Sadat maknanya betul. Ha, tu. Wa khallasa ashbahal muttaqin min zulumil zulam zulamish shahawati. Imam Ghazali kata lagi, segala puji hak Allah Taala belaka. Allah Taala ni ialah Tuhan yang khallasa, mana yang mempelicinkan. Ha, tu makna khallasa, yang mempelicinkan. Ha. Nah, asbahal muttaqin. Tu akan segala apa? Asbahal muttaqin akan segala akan segala orang panggil relung-relung hati jiwa-jiwa orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Min zulamis syahawati, daripada kegelapan syahwat nafsu, keinginan. Nah, itu Allah Ta'ala lah Tuhan yang mempelicinkan, nah, segala relung-relung hati bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Artinya orang itu kalau nak uyah hati dia tu Allah Ta'ala pelicin, Allah Ta'ala cuci, Allah Ta'ala bersih, maka dia kena bertakwa. Sebab tu tiap-tiap Jumaat duk saya semua ittaqullah, ittaqullah kan saja tu. Nah, kita belum ittaqullah tu muak dah. Nah, mana tu bila kata innallaha wa malaikatahu, kita wah masuk waktu tidur dah ya ni. Nah, tu bergerak. Padahalnya nah, tu bila kata innallaha wa malaikatahu tu sebenarnya hikayat perintah Allah. Suruh selawat ke Nabi. Sebab itulah kita bila dengar semula-semula kala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, selawat amarama Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad, gitu. Muka doa ngatu ni apa tak lagi tu khatib naik ittaqullah, tak dengar dah. Ha, tu bunyi je tu nak zari dulu ke mana dak pakai bedah lalu dah. Ha, merah. Ha, baik. Ha, bila orang itu takwa Allah, apa takwa Allah? Imtisalu awamiri wajtinabun nawahi, buat apa yang Tuhan suruh dengan ikhlas, tinggal apa yang Tuhan tegah. Senang tu kita sebut cakap tu, nak buat tu tak payah. Mulut syarah mudah lah ke,
Buat apa Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan tegur. Semenek tak apa. Berapa saat lah. Tapi nak boleh ke buat tu, kena mengaji. Nah, tak tahu hak mana Tuhan suruh, hak mana Tuhan tegur. Nak tahu lagu mana kalau tak mengaji. Dia ingat Tuhan suruh, Tuhan tegur. Nah, dia ingat Tuhan tegur, Tuhan suruh. Ha, siap kita. Terbalik kuai habis kalau tak tahu. Sebab tu Imam Ghazali dalam kitab hak akhir sekali dia karanya, Minhajul Abidin. Nah, sini ada juga ngaji kitab Minhajul Abidin. Imam Ghazali sebut, aqabah yang pertama. Halangan seorang ini nak jadi hamba Allah yang pertama ialah aqabatul ilmi. Halangan rabla ilmu. Itu paling tinggi sekali. Kenapa? Karena tanpa ilmu, habis saja. Tak usah duduk nak macam warok lah. Nah, tak warok. Kalau tidak ada ilmu. Maka sebab itulah mengaji ni kita kena niat nak mengaji sampai mati. Itu pesan Tok Guru almarhum Tok Guru Pak Suhamid Gunung ni. Ngaji sampai mati. Ambo pun niat nak ngaji sampai mati. Sebab tu sudah insya-Allah ni balik cepat-cepat pondok ada kelas pula, ngaji pula ambonya ada sini. Ah, duduk masjid ni muzakarah dengan imam masjid, balik ngaji pula. Gitulah. Niatnya nak ngaji sampai mati. Begitu. Tu Allah Taala mempelicinkan relung-relung hati orang yang bertakwa ni min zulamis syahawati, daripada kegelapan keinginan nafsu. Ha tu memang ditasybih kau yang panggil syahwat tu dengan kegelapan. Dah bahkan akhirat esoknya syahwat kita tu sebanyak mana hak kita ikut di dunia ni. Syahwat ni mana keinginan. Sebanyak mana hak kita ikut keinginan nafsu kita di dunia ni, sebanyak itulah akan jadi kalalik dia panggil. Pengait-pengait ketika mana kita meniti di atas titik sirat. Tu tengok gua tu nak, tengok gua ni nak, comel berkenan. Jadi kalalik apa pengait kita bila kita nak meniti di atas titik sirat. Tengok. Wasaffa, dan Allah Taala juga ialah Tuhan yang menyucikan, membersihkan, menjernihkan. Itu mana? Wasaffa, dan Allah Taala ni, Tuhan yang menyuci, yang menjernih arwahal muqinina an zulamis syubuhati. Allah Taala menjernihkan segala roh-roh orang yang taat pada Allah. Muqinin, nah, maknanya orang yang taat pada Allah Taala. Orang duduk buat di tangga, taat apa Tuhan buat, apa Tuhan suruh, dan taat tinggal apa yang Tuhan cegah. Taat ada dua. Taat kok balik suruh, taat kok balik cegah. Nak taat dua-dua. Jangan semaya pun semaya, rogo pun rogo, tak jadi gitu dia ni. Semaya pun semaya, judi pun judi, tak jadi gitu. Nah, semaya benar Tuhan suruh, judi Tuhan tegah. Nak taat dua-dua. Jangan taat sebelah, jangan. Dia ni. Semaya pun semaya, riak pun riak. Ada jadi kat gitu. Semaya pun semaya, ujuk pun ujuk. Semaya pun semaya, takabur pun takabur. Itu dosa hak jenis tak nampak dengan kepala. Sebut rogo ke, minum arak ke, judi ke. Hak tu semua orang nampak lakon dengan kepala. Dia ni. Besar zahir dia. Tapi hak selaginya ialah bahasa hak tak nampak ni. Hak dalam perut kita ni. Nah itu. Hak dalam perut ni, hak bahaya dia. Hak Nabi kata, لَنْ يَدَخُلَ الْجَنَّةَ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَلَ ذَرَّةٍ مِنْ كِبِرٍ. Tak akan masuk syurga mana-mana orang yang ada dalam perut pedal dia tu sebesar zarah sifat kibriyat takabur. Oh, tengok mana ana khairum minhum, aku lebih baik daripada semua. Rasa lagu tu dia ni, rasa dah aku baik lah, aku setak juga, aku syekh, aku tok guru. Hanya kalau orang ni maknanya ya. Tu jadi Allah Taala yang menyuci, yang menjernihkan roh-roh orang yang taat. Muqinina, mana orang yang taat perintah Allah, menyuci menjernih an zulamis syubuhati, daripada kegelapan kesamaran, mana kesamaran yang diserupakan dengan kegelapan. Itu. Tu kesamaran yang diserupakan dengan kegelapan. Apa? Bila gelap samar. Sama. Tu tutup lampu gapo. Nampak siapa? Sama. Tak nampak. Itu. Syubhat yang diserupakan dengan kegelapan, kesamaran. Artinya orang yang taat kata Allah Ta'ala, roh-roh dia tu tak ada kesamaran, tak ada kegelapan. Bahkan cerah, bersih, bersinar-sinar, bercahaya. Gitu. Lebih terang daripada cahaya matahari, cahaya lampu lagi, cahaya bulan lagi. Gitu. Nah, waqabila, dan menerima Allah Ta'ala yang
Imam Ghazali puji itu ialah Allah Tuhan yang qabila a'malal akhyari. Allah Ta'ala yang menerima akan segala amalan-amalan orang-orang khair, orang-orang akhyar, segala orang-orang yang baik-baik. Orang baik-baik ini biada is-salawati, dengan menunaikan segala sembahyang-sembahyang. Ha. Jadi kalau orang itu tak semaya, mana orang itu tak baik ada dulu lagi. Nah, ni tak semaya wali. Wali apa? Kuali panggil. Nah, boleh atau tak semaya itu wali. Ada dulu di Kota Damansara tu ngaku Syekh tarekat. Ha, ni banyak lah orang lain. Ni sini. Bahi sangat tarekat-tarekat. Almarhum Tok Guru dulu ya besar sangat. Kalau orang mari ambil tarekat, nak ambil tarekat, dia kata ngaji dulu ya. Terus duduk gaduh ambil tarekat-tarekat gapo. Nah, teh baca je, terus baca teh nak ngak. Bismillah. Petel lagi alhamdulillah. Tak siapa ke Tuhan alhamdulillah. Kanak budu wala daling wala boling. Betul syariat ni dulu. Nah, ngaji akidah ahli sunnah wal jamaah biar kemah berdarah daging. Betul syariat, amal, ada akhlak. Kok tu lembek lotek dah kita nak nak amal. Nah, itu cara Tok Guru amal dulu gitu. Karena dia duk pergi kata Imam Sulaiman Ad-Dara ni kata bukan kata Imam Abi Madian pada kurun ke-6, fa'lam anna tariqata hadzal qaum dari satu. Ketahuilah olehmu akan bahawasanya jalanan ini kaum sufi pada kurun yang ke-6, kurun ke-7 haculbu. Haculbu ni makna nak cari hak intan berlian sungguh susah. Hak banyaknya batu kota tapi saluk supo intan berlian. Pahore hak tak tahu hak asli, hak original dengan hak loko. Nah, hak cak kodi. Nah. Oh, kena tipu situ. Nah, intan berlian ni mahal. Sebutir kecil halus ni berapa juta? Nak batu bukit tu selori berapa ratus ya baru. Tapi dia mau saluk serupa dengan intan belia. Kalau orang tak reti, nampak serupa intan belia dah ni. Nah, pakai nak kena tipu gitu. Jangan. Nah, ada. Tok Guru dia tak semaya. Bila tak semaya tu kan, anak murid tanya kenapa imam tak semaya. Panggil imam. Syekh dia yang panggil imam. Jawabnya Tok Guru dia. Dia jawab tu macam kita jawi lama ya tu. Bermula sembahyang itu senaman jasmanimu. Ada bermula juga. Nah, nah, jasadmu itu makanan ulat di dalam kuburmu. Yang bangkit bertemu dengan Tuhanmu hanyalah rohmu. Maka sibuklah kamu menyucikan rohanimu. Wah, aduh, kemah nampak ayat. Ada tak ni? Macam kalam-kalam, oh, orang tinggi-tinggi lah. Kata orang wali-wali. Padahal kalam tu kalam kufur, kalam kafir tu. Kalau orang mengaji basic sifat 20, boleh nyepak lalu. Ni bukan wali, kuali ni. Nah, apa? Yang bangkit bertemu dengan Tuhanmu hanyalah rohmu. Tu fahaman siapa? Itu fahaman falsafah. Bisalasatin kaparal pala sifatul idah idh ankaruha wahyal musbattah ilmun bijuz'iyin wa hudusu awalimi wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. Dengan sebab 3 perkara, ulama ahli sunnah wal jamaah kafirkan puak falasifah. Sebab apa? Kerana mereka ingkar 3 perkara tadi. Padahal perkara itu sabit qata'i dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang mutawatir. Mana? Ilmun bijuz'iyin. Ada falsafah kata ilmu Allah Ta'ala kulli saja. Allah Ta'ala tahu umum. Allah Ta'ala tahu rambut, tahu. Berapa helai rambut, Tuhan tak tahu. Kafir falsafah. Wahudusu awalimi, baharu alam, falsafah kata bikidamil alam, alam ni qadim sama dengan Tuhan juga. Nah, Tuhan qadim, alam ni qadim. Ha gitu. Wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah, dibangkit manusia ni dengan jasadnya sekali padahal dulunya dia ialah mayit, bangkai mayit. Falasifah kata dak, kalaupun dibangkit hanya roh saja, tidak dengan jasad lagi. Ha tengok. Sebab tu almarhum Tok Haji Soleh Pondok Sik Yusai ke ngajilah sungguh-sungguh sifat 20 ni, jangan waktu bulat, jangan waktu main-main. Pegangan kita ni basic. Kalau orang mengaji basic gini, tengok sih tarekat, hak mengaku sih tarekat, bukan tarekah, tarekat tak dia tu, sih tarekat, bukan syekh sih. Nah, sih lagu ni boleh tapal, boleh tapal kata sih apa ni, basic tak lepas berdoa ni. Yang bangkit bertemu dengan Tuhanmu hanyalah rohmu. Ngaji di mana? Ngaji dengan Aristotle, Aflatun, ha? Popok pala sipo.
Nah, tu tengok tak? Apa tu sifat 20 sangat apa? Penting. Jangan buat main-main ilmu tersebut. Baik. Sebab tak semaya dia. Tak semaya. Lepas tu, walipa tengok ni. Nah, tu orang baik ni orang yang sembah, sembah ya. Tapi tiap-tiap orang semaya tu belum tentu orang baik. Orang baik. Gitu kan? Kalau tak semaya, yakin cerak dah tak baik. Ha, gitu. Hak semaya pun belum tentu baik lagi. Dia, dia. Tu. Baik, habis itu kemudian kita sambung semula pula wa ayyada khisalal ahrari bi asaddis silati. Dan Allah Taala tu pula ialah Tuhan yang menolongkan akan beberapa perkara bagi orang-orang yang merdeka dengan bagai-bagai anugerah yang halu-halu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.